Halo, bersama saya Tiander dan ini Oppo F3 Plus. Nah, di sini bisa dilihat bautnya masih disegel. Kerusakannya ini mati total. Jadi, setelah saya tanya ke teknisinya, katanya HP-nya tiba-tiba mati. Dulu saya juga pernah garap tipe yang sama ya, kasus mati total. Cuma bedanya kalau yang dulu itu bisa langsung ketahuan kerusakannya karena IC powernya pecah. Nah, di sini kelihatan masih mulus ya. Jadi saya harus bongkar mesh-nya dulu untuk ngecek apakah ini asli ada yang masalah dengan IC power atau ada kapasitor yang short. Bisa dilihat di sini ya. Setelah saya cas, tidak ada respon pengisian. Biasanya kalau HP normal itu langsung muncul pengecasan ya. Tetap gelap. Nah, ini sudah bisa dipastikan HP-nya memang mati total. Oke, langsung saja mesinnya saya angkat dulu. Kalau dilihat mulus ya, tidak ada tanda-tanda bekas masuk air. Sekarang saya mau coba ukur dulu hambatan kapasitor-kapasitornya. Siapa tahu ada yang mencurigakan short ya. Kalau di area block power aman ya, tidak ada yang mencurigakan short. Sekarang saya coba di kaleng CPU dan MMC-nya. Saya pikir untuk area CPU juga aman ya. Untuk hardware-nya sepertinya tidak bermasalah ya. Ini juga agak membingungkan. Tapi saya coba rakit dulu, mau ngetes ini perangkatnya terdetek tidak di PC. Ya, coba tahan volume atas dan bawah, kemudian colok USB. Ternyata terdetek ya, 9008. Sekarang saya coba UV Android Toolbox untuk detek perangkatnya ya.
Nah, di sini ada kejadian lucu ya. Ini kan perangkatnya F13, tapi setelah saya coba pakai Firehose firmware F13 tidak terdetek ya. Dan setelah saya utak-atik, dia cocok dengan Firehose R9S Plus. Saya kurang tahu apa bedanya, tapi Firehose-nya ini yang cocok untuk HP yang mau saya identifi ini ya. Oke, langsung saja klik identify device. Nah ini ya, kalau pakai bawaan Firehose F13 tidak akan terdetek. Nah di sini bisa dilihat ya, ternyata setelah identify device yang terbaca itu firmware-nya memang R9S Plus ya. Saya kurang paham, kata yang punya ini HP-nya F13. Ya, langsung saja saya flash. Tapi ingat, sebelum flash sebisa mungkin amankan security-nya. Jadi sebaiknya di backup terlebih dahulu. Dan ternyata setelah di flash hasilnya error ya. Dan ini kalau kita coba berulang-ulang tetap sama hasilnya error, kemungkinan besar kerusakannya ada di MMC. Nah, di sini saya coba factory reset ya. Kalau misalnya juga error, ya saya pastikan biasanya ini kerusakannya ada di MMC. Nah, ini bisa dilihat ya, rapot merah. Jadi sudah mungkin waktunya fokus ke area MMC ya. Sebelum melangkah ke MMC, saya coba selamatkan RAM-nya dulu ya. Paling tidak 1 atau 2 GB supaya nanti proses ganti MMC-nya tidak ada masalah ya. Iya, saya pastikan dulu tiap jalur direct-nya ini jangan sampai ada yang nge-ground ya. A few moments later. Iya, setelah berapa jam saya berkutak-atik dengan direct ISP tapi tidak membuahkan hasil ya, tidak bisa connect. Dan sekarang sudah langsung saya cungkil saja MMC-nya daripada repot. Di sini setelah saya masukkan MMC-nya di adapter baru bisa terdetek ya. Saya coba smart health dulu. Ternyata masih bagus ya, belum urgent lifetime. Nah, coba perhatikan hasil identifinya lagi. Benar ya, di sini hasilnya itu R9S Plus, bukan F13. Oke, langsung saja backup RAM 2 GB. Quit. Kayaknya ini fix MMC-nya sudah tidak bisa di read ya. Selalu error, cuma berapa megabyte nih yang bisa terbackup. Tidak sampai 100 MB kayaknya.
Iya, fix rapot merah ya. Sudah pasti ini masalah MMC. Saya cek dulu berapa MB yang bisa di backup. Tidak sampai 100 MB ya. Nah, ini dia MMC bawaannya. BGA 153, kodenya KLMG berapa ini ya? Saya kurang jelas. Saya mau ganti dengan MMC kode KMVWU 32 GB. Jadi bawaannya itu 64 GB, karena punya saya stok cuma ada yang 32 GB. Saya mau coba pakai saja ya. Mudah-mudahan bisa. Coba identifikasi MMC lagi ya. Di sini ada isinya Samsung N7100 ya, saya erase saja. Oke, lanjut update MMC FV. Ya, lanjut lagi identifikasi MMC. Nah, sekarang tinggal isi RAM yang sudah di backup tadi ya. Oke, sudah selesai identifikasi MMC lagi. Ya, ini dia hasilnya, dan pastikan partition config-nya 0x38 ya. Oke, sekarang lanjut ke pemasangan MMC. Iya, saya pikir pemasangannya sudah pas. Dan ini dia hasil pemasangan MMC kode KMVWU 32 GB. Oke, waktunya perakitan. Sekalian untuk proses flashing ulang. Ya, langsung saja colok USB ya. Sudah pasti terdetek 9008. Sebelum flashing, saya coba identify device dulu. Apa pemasangan MMC-nya sudah pas atau belum? Iya, ini sudah terdetek ya, 32 GB. Oke, sudah bisa lanjut proses flashing.
Oke, flashing selesai. Sekarang saya coba colok cas. Biasanya langsung muncul petir kedip ya. Ini tidak ada. Coba saya sambil pasang baterai. Masih gelap ya. Tapi sempat berasa ada getaran tadi ya. Ayo, mana getarmu? Oh ya, ini muncul ya tanda petir. Sepertinya ini baterainya terlalu kosong ya kalau tanda kabel seperti itu. Iya, ini sudah mengisi ya. Saya biarkan dulu sampai sekitar 1 jam lagi, baru saya coba nyalakan ya. A few moments later. Iya, sekarang saya coba nyalakan. Dan akhirnya bisa masuk ke settingan ya. Saya pikir sejauh ini sudah sukses. Saya coba setting dulu ya. Cek IMEI dulu, ternyata IMEI-nya 0 ya, 0, IMEI 1 dan 2. Nah, ini saya coba masukkan backup-nya dari UV dulu. Langsung saja saya matikan HP-nya sekalian rapikan ya. Oke, lanjut lagi ke mode EDL9008. Iya, identify device. Tinggal masukkan FSG modem 1 dan modem 2 dari backup-an.
Lanjut klik write. Ya, sudah selesai. Nah, ini dia MMC bawaan F13 pakai KLMG. Jadi ini storage-nya 64 GB. Saya coba downgrade ke 32 GB dengan kode KMVWU ya. Mungkin bisa juga menggunakan KMV2W. Nanti setelah masuk ke pengaturan tentang ponsel, kita coba cek juga RAM-nya ya. Nah, sekarang kita coba cek email. Ya, ternyata emailnya sudah kembali normal ya. Dan ini bisa diperhatikan, nah kebiasaan ya, kalau Oppo setelah repair email sering muncul seperti ini. Dan kodenya seperti biasa bintang pagar 268 pagar. Di sini kita klik satu persatu item-itemnya sampai keluar sukses. Nah, nanti kalau ada yang valid kita lewati saja sampai ke bawah. Kita buat sampai sukses semuanya. Ya, kalau sudah selesai kita kembali ke atas, klik lagi. Nah, ini sudah keluar sukses ya. Jadi segitiga ini tetap muncul. Untuk menghilangkannya kita cukup restart HP-nya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, menu segitiganya itu sudah hilang. Jadi ini sudah bisa dipastikan normal ya. Saya coba cek emailnya apa tetap. Iya, aman. Nah, sekarang saya mau coba ke tentang perangkat. Kita cek dulu RAM-nya berapa giga. Nama perangkatnya juga apa? Oh iya, ternyata ini RAM-nya 4 GB dan internalnya 32 GB ya. Oh, di sini yang aneh. Nama perangkatnya benar ya, F3 Plus. Tapi yang lucunya pada saat kita identify device, di situ terdetek R9S Plus. Ya, barangkali memang ini sebenarnya nama perangkat ya, F3 Plus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.